Halo guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita lihat dulu. Masih ini. Kita lihat dulu ya. Ini ada seorang perempuan yang lagi apa? Buang sampah. Nah. Halo ya. Halo Pak. Kita lagi masak telur ini guys. Ini namanya daun kelor. Ini lo bisa untuk dimakan. Menyembuhkan kolesterol ini bisa guys. Menyembuhkan asam urat. Dijadikan obat asam urat, sakit apa namanya itu juga dengkul, sakit kepala, sakit mata. Nah kayak ini nah, ini kacamatanya ini nah. Dia nggak pakai kacamata lagi obatnya ini. Ini daun kelor ini mempunyai khasiatnya dan bisa juga ini untuk menakutkan setan. Kok setan gue yang ditunjuk. Lambai-lambai dong. Ini ruangan keluarga atau ruangan tamu. Nah, kelihatannya wah, keren ya. Nah, dan di situ ada tempat ruang-ruang keluarga atau ruang belakang, dan sama pintu yang satu itu ada ruang dapur. Dan sebelah dapurnya itu ada apa namanya, kamar mandi. Dan saya akan perlihatkan pemandangan yang berada di halaman depan rumah saya ini guys. Kita lihat. Nah, di situ pemandangannya itu kelihatannya sawah-sawah banyak sekali. Dan di situ juga ada masjid yang berwarna biru yang sangat besar sekali. Karena kita berada di kampung atau di pedesaan, makanya di halaman rumah atau di sekitaran rumah kita itu banyak sawah-sawahnya atau banyak, dibilang banyak hutannya lah. Alami nih guys. Tapi di sini alami, udaranya sejuk, apalagi waktu bangun pagi, waktu subuh itu wah kerennya. Udaranya sejuk, sama pemandangan warna-warna tumbuh-tumbuhan yang hijau yang sangat memanjakan mata kita guys. Nanti saya akan nge-vlog lagi pas waktu pagi-paginya atau waktu sebelum apa matahari terbenam apa terbit lah, biar kita melihat pemandangan waktu subuh itu guys. Enak sekali. Nanti saya akan nge-vlog lagi ke apa? Nanti saya akan nge-vlog lagi di waktu subuh atau pagi-pagi sekitar jam 4. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.